Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau memberikan sedikit bocoran mengenai channel saya, di mana channel ini antara saya, merupakan channel gabungan saya dan suami. Channel ini sudah dimonetisasi itu sekitar dari tanggal 22 sampai dengan hari ini, itu sudah sekitar 14 hari ya, sudah sekitar 2 minggu. Nah, saya ingin memberikan bocoran sedikit apa dan bagaimana pendapatan dalam jangka waktu tersebut dengan 1.700 subscriber dan ya, dan tayangan yang mungkin segini-segini saja ya. Jadi karena ini penontonnya 140, nah kenapa bisa seperti ini, kami juga belum bisa menganalisis sejauh mana kenapa penontonnya segini, dan barangkali ini bisa jadi sedikit pengalaman yang bisa saya ceritakan seperti apa sebetulnya pendapatan YouTube dari seribuan subscriber atau pemula dan dengan views yang masih sedikit gitu. Nah, kita lihat contoh di sini 23 kali ditonton, ini 40. Ini setiap hari saya selalu membuat tayangan ya. Jadi mulai dari sini ya, mulai dari yang ini. Disinilah awal mulanya dimonetisasi. Sejak saat dimonetisasi 14 hari, saya dan suami sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 konten guys. Nah, 28 konten artinya kami membuat sekitar 2 rata-rata setiap harinya. Nah, karena seperti itu, kita lihat apakah pendapatannya sudah memuaskan atau sebaliknya. Nah, kita lihat ya di sini. Kita masuk ke YouTube Creator Studio. Saya ingin membongkar seperti apa pendapatan YouTube. Nah, kebetulan memang channel kami ini campur-campur ya. Jadi untuk pendapatan sendiri, apakah pengaruh dengan channel yang campur-campur, kami juga tidak menganalisis sampai ke arah sana ya. Karena kabarnya kata YouTuber-YouTuber yang sudah besar itu harusnya channelnya itu memiliki tema khusus yang tidak campur-campur gitu. Jadi tidak ada kebingungan bagi pihak YouTube untuk merekomendasikan. Nah, di sini views-nya yang dihitung menjadi penayangan itu sekitar 24, 40, ya 91, nah 100, ada beberapa yang 800 ya, ini 800, kemudian ada yang 200-an, ada yang 300, kemudian ada yang 1000 ya, ada yang 1001, dan ini seperti ini yang lainnya ya. Nah, pendapatannya berapa? Setiap video tidak sama ya. Kita lihat di sini di analisis. Di analisis ini kita ada lihat ringkasan, jangkauan, interaksi dan sebagainya. Nah, ini dalam waktu 28 hari ya, ini kami menghitungnya 28 hari, tapi yang dimonetisasi 14 hari ya, karena ini 28 hari termasuk yang belum dimonetisasi kemarin. Nah, dalam waktu 14 hari artinya ya, penayangannya ini 28 hari ya, jadi kita gak usah hitung ini. Nah, kita hitungnya dari estimasi pendapatan ya. Nah, estimasi pendapatan ini kita langsung buka saja dari sini, dari pendapatan, biar lebih jelas.
di sini pemrosesan 2 hari sebelum. Jadi kalau kita sudah dimonetisasi, pendapatan kita baru masuk itu 2 hari setelahnya gitu. Dua hari kemudian gitu ya. Nah, kita di sini ada yang namanya estimasi pendapatan, ada yang namanya RPM, ada yang namanya CPM. Di sini kalau lihat perbedaannya, ada di sini pengertiannya RPM itu apa ya, pendapatan per seribu dan menunjukkan jumlah yang diperoleh per seribu penayangan. Kemudian di sini CPM 26.000. Nah, ini kalau RPM ini saya perhatikan naik terus ya. Ini mungkin pendapatan kita per seribu itu seiring dengan rating YouTube kita, kalau itu menurut analisis saya ya, seiring dengan rating dari YouTube kita itu sebetulnya sudah sejauh mana dan apakah ini naik terus. Nanti saya akan bagikan lagi pengalaman selanjutnya, kalau memang ini naik lagi akan saya share lagi pengalaman ini ya. Nah, kemudian estimasi pendapatan. Nah, di sini kita lihat pendapatan bulan April itu sekitar 8 hari ya, berarti 8 hari 68.000. Nah, 8 hari untuk satu hari rata-rata 2 video, guys. Nah, 68.000 hanya. Dan bulan Mei itu sudah 3 hari 21.000. Padahal ada video yang tembus sampai 1000 views gitu ya. Nah, untuk pendapatan YouTube sendiri tidak ada pengaruh jam tayang ya, guys. Jadi pengaruhnya itu di views, berapa kali orang melihat, dan di views itu pun dihitung lagi berapa kali iklan yang masuk gitu. Nah, di sini kita lihat. Hari pertama saya mendapatkan 6.489. Hari kedua saya mendapatkan 5.844, ini rupiah ya. Kemudian 8.000-an, 10.000-an, 7.000-an, 7.000-an, 5.000-an, 6.000-an, 9.000-an, 6.000, 8.000, 6.000 lagi. Nah, segini-segini guys. Kisaran 5 hingga 10.000 pendapatan kami di sini. Nah, artinya memang masih tahap inilah untuk views yang masih 100, 200, 300, rata-ratanya seginilah pendapatannya. Ya. Untuk pemula untuk 1.700-an subscriber. Nah, kalau nanti saya akan bagikan pengalaman lagi, bagaimana kalau sudah sampai puluhan ribu subscriber, ratusan ribu subscriber. Saya sudah melihat tayangan dari beberapa YouTuber yang dia sudah mencapai 100 ribu subscriber, dia membuat ulasan atas pendapatannya, tetapi saya tidak begitu paham pengaruh apa sebetulnya ya, karena YouTube ini memiliki keunikan, memiliki analisis tersendiri yang kita kadang-kadang tidak bisa memahaminya. Sampai saat ini saya masih melihat metrik apa yang bisa saya pelajari, tetapi belum begitu paham ya. Nah, kita lihat di selengkapnya. Nah, di selengkapnya ini kita bisa melihat video-video yang tertinggi dan terendah. Nah, misalnya video ini mendapatkan 15.000 ya. 15.000. 15.000 ini berarti sudah tembus 1 dolar lebih. Oke, nah sudah tembus 1 dolar lebih. Nah, ini guys. Kalau kita perhatikan sini, dia penayangannya 1030 penayangannya ya. Nah, 1030. Nah, 1030 penayangan ini yang estimasi pemutaran yang dimonetisasi itu 1100. Barangkali ini kalau menurut analisis saya, barangkali di sini kalau menurut saya itu iklannya. Iklannya itu barangkali satu video ada yang kadang-kadang penonton
Oke, sekali lagi, kalau dari analisis saya, estimasi pemutaran yang dimonetisasi ini, padahal penayangannya 1030, tetapi yang dimonetisasi pemutarannya 1100. Nah, menurut analisis saya, itu barangkali adalah iklannya. Jadi penonton itu melihat dalam satu kali penayangan, dua kali iklan, itu yang menurut analisis saya. Ya, itu pribadi saya ya. Jadi boleh ikut, boleh oke, boleh enggak, itu kembali kepada teman-teman semua. Nah, jadi di sini 810 penayangan yang di monetisasi itu 878 lebih ya. Ada juga yang kurang, misalnya seperti ini 523 loh. Ini tapi yang dihitung penayangannya 108. Nah, kalau ini saya bisa menjelaskan karena ini konten ini dibuat sebelum monetisasi. Jadi barangkali setelah dimonetisasi hanya 108 penayangan yang didapat setelah monetisasi. Jadi yang selebihnya itu pada saat channel ini belum dimonetisasi. Nah, kita lihat yang setelah dimonetisasi ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan saya buat setelah dimonetisasi. Ya, itu 182 penayangan. Tapi yang dihitung hanya 158. Artinya ada sekitar 20-an yang tidak dihitung. Gitu. Nah, kenapa? Kalau menurut saya ini karena iklan. Iklan yang dilihat itu kurang dari penayangannya. Jadi tergantung berapa iklan yang dilihat oleh penonton yang muncul. Nah, jadi semakin ke bawah saya menganalisis seperti itulah kira-kira teman-teman. Ya, seperti itulah kira-kira hasil dari pendapat saya gitu. Dan ada keunikan barangkali bagi youtuber-youtuber yang berbeda, yang subscribernya lebih banyak dari ini, itu kemungkinan lebih banyak ya, lebih karena ada pengaruh RPM dan CPM yang itu belum masuk ke dalam nalar saya. Jadi kalau menurut ini, kalau analisis sementara saya itu RPM itu adalah seperti rating kita, rating channel kita, pendapatan kita yang mana seiring berkembangnya channel kita, maka seiring itu pula pendapatan kita akan berkembang. Jadi bagi teman-teman yang mau channelnya dimonetisasi, saya kasih saran ya, kasih saran alangkah baiknya kalau teman-teman semua betul-betul mencari penonton yang setia. Jadi penonton yang setia itu akan berpengaruh kepada pendapatan teman-teman setelah dimonetisasi. Kenapa? Karena ini kalau dari analisis saya, ketika nanti sudah dimonetisasi, yang kita butuhkan adalah berapa banyak orang yang menonton. Subscriber otomatis dialah yang menjadi penonton utama kita. Yang belum subscribe, barangkali tidak akan mendapatkan rekomendasi oleh pihak YouTube ya. Jadi dia tidak akan direkomendasikan channel kita, tapi kalau subscriber biasanya akan direkomendasikan channel kita. Jadi kalau kita misalnya penontonnya tidak setia, dia hanya butuh kita saat-saat tertentu, maka barangkali itu akan mempengaruhi jumlah views kita nantinya. Nah, itu kalau menurut saya. Jadi teman-teman yang belum dimonetisasi, saya harap juga memikirkan perkembangan channelnya masing-masing di kemudian hari. Tetap semangat dan tetap berkat. Guys, terima kasih sebelumnya. Dan sebelum keluar dari channel ini, kami berharap teman-teman bersedia untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan saya juga berharap teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar konten apa kira-kira yang ingin teman-teman dengar dari kami.
yang nantinya bisa kami buatkan untuk teman-teman supaya bisa saling mendukung. Nah, dan kami harap juga dukungan atas channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.